Ini adalah salah satu ruang kelas kami. Ruang ini bernama kelas kreatif. Seperti yang Bapak lihat, biasanya kami melakukan pembelajaran di sini dengan jumlah 30 orang atau satu angkatan. Nah, bisa Bapak lihat di sana ada cermin. Di ruangan ini juga kami biasa gunakan untuk kegiatan ekskul dance. Dan juga di belakang sini ada televisi. Kami biasa gunakan untuk kegiatan pembelajaran ataupun presentasi oleh siswa maupun guru. Salon asli dari mana? Dari Al. Gas lagi. Berikutnya adalah tempat restock atau biasanya dipakai siswa-siswi yang ingin mengikuti tes TNI Polri untuk melakukan latihan dan sebagainya di sini. Dan itu Pak, di semester baru ini juga kami menghidupkan kembali pertanian sekolah kami untuk proses membantu proses pembelajaran dan juga membantu kebutuhan makan kami sehari-hari di sini. Beberapa tahun lalu kami pernah membuka pertanian di sini, namun karena kendala hama dan juga sumur bor kami rusak, jadi terpaksa terhenti. Sekarang sudah jalan lagi? Ya, sekarang kami fokusnya di sini Pak, nanti beberapa tahun. Tanam apa kamu? Rencananya mau sayur kangkung dan sebagainya yang biasa kami konsumsi di sekolah. Sudah ada benihnya semua? Ya, semua sudah disiapkan Pak, cuman karena sekarang lahannya semua belum dibuka secara sempurna, jadi kami belum bisa untuk melakukan penanaman. Lu bisa resto berapa kali? Siap, untuk sekarang bisa 7. Coba, izin, mohon izin Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira Pak Bobby berapa? Waduh, apa tadi? Kita minta maaf. Saya kali 5 kali coba. Coba. Gini ya? Gini ya? Atau begini? Gini? Oh gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masih bisa. Masih muda. Perkenalkan nama saya Siti kelas 10. Hai Siti. Ini adalah kelas 10. Ini dengan ini Pak, jadi kelas ini kami gunakan untuk belajar wajib dan juga untuk waktu belajar. Masuk aja. Jadi malam hari belajar satu jam berapa? Dari jam 7.45 sampai jam 9. Terus tidur jam? Tidurnya itu, bel tidurnya itu dimulai dari jam 10.
Bangun jam? Bangun jam 5.20. 5.20. Ya. Bagus kan? Siapa namanya? Relianti. Ini siapa siapa? Tara. Tara Baso. Oke, apa kabar Tara? Baik. Kami ikut dulu itu tali sepatu nanti kini. Ada Kata-kata nama saya Yuda dari kelas 11. Yuda, apa kabar Yuda? Ya, kalau Bapak lihat status ini adalah pengambilan nilai akhir tahun dari sekolah kami. Kalau biasa kalau di sekolah-sekolah saya yang dulu kan biasanya kalau ujian akhir tahun kan menggunakan media kertas. Kalau kali ini di sekolah kami itu menggunakan karya ilmiah. Jadi siswa-siswi disuruh untuk membuat satu penelitian dan membuat satu karya ilmiah atau teks laporan itu untuk nanti diuji. Ujiannya mulai dari hari Senin dan saya nanti ujiannya besok, bukan hari ini, jadi sementara saja. Kelas 11 untuk naik ke kelas 12? Iya. Apa kamu punya penelitian, topik penelitian? Kalau topik penelitian saya meneliti tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan pohon cabai merah. Apa hasilnya? Dia punya mendapatkan indikator yang baik, jadi dia punya hasil itu cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan cabai merah karena dia itu mendukung proses fotosintesis dari cabai merah itu sendiri. Kalau panasnya terlalu tinggi, maka akan mati. Jadi makanya tumbuhan itu membutuhkan panas yang optimal. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Optimal itu maksimal berapa? Maksimal itu dari 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Kalau lebih itu tanaman bisa mati karena dia punya tanah bisa kering dan juga bisa kehilangan dengan tanah. Benar umbo. Benar. Dan di depan sana ada proyektor, jadi itu biasa digunakan guru untuk mengajar dari PPT-nya guru. Okay. Terus di dalam sini juga ada papan tulis yang bisa membantu guru untuk lebih mengajar lebih lanjut. Khusus di ruangan ini, Pak Agus kita tutup. Nah, karena kita pakai AC di sini, karena ada mesin. Okay. Yang lain semua kita ventilate, jadi terbuka. Bagus. Sebagai penghematan ini juga. Okay. Siapa nama kamu? Oh, perkenalkan, nama saya Lelina Lebiakalan, biasa dipanggil Ina. Saya berasal dari Alor. Kita dong kita jadi. Ini adalah dapur Bapak. Jadi dapur. Dapur ini tempat kami memasak untuk makan pagi dan juga makan malam. Dan makanan kesukaan kamu apa? Makan sayur daun ubi, Bapak. Kamu kesukaan daun ubi? Iya. Kenapa daun ubi kamu suka? Karena ibu. Oh iya. Siapa yang biasa masakkan kamu daun ubi? Biasa kami sendiri masak, atau kalau siang berarti Mama Mirjan dan Mama Lisa yang memasakkan untuk Mama Mirjan yang mana? Yang... Oh ini Mama Mirjan. Apa kabar Mama Mirjan? Ini toilet. Ini adalah toilet umum atau kamar mandi umum. Jadi bersihkan. Ya kami kami sudah bantu. Jadi akan berdiri tiket. Nah, tiket kami itu ada banyak, yaitu salah satunya membersihkan kamar mandi umum. Jadi dua di depan sini untuk kamar mandi umum cewek, perempuan, sedangkan dua lainnya di bagian belakang untuk kamar mandi ya. Jadi seluruhnya mandi di sini? Tidak, Bapak. Jadi kamar mandi ini akan digunakan pada saat jam sekolah. Oh, jam atau, sekolah saja. Ya, karena ketika jam sekolah kami tidak diperbolehkan untuk masuk kamar lagi. Berapa banyak jumlah ibu guru berpengurusan?
Bapaknya ada berapa? Kabar Bapak Guru Ibu Guru. Awal kedatangan awal ada banyak. Setelah dibina di konseling jadi bagus. Oh, okay. Laki kan lebih gampang. Indonesia. Kami berbincang di atas kebenaran. Dengan penuh kepercayaan diri dan jiwa yang mandiri. Yang belum prestasi. Ada yang terkotor, yang terkotor ya mana? Tidak sampai terkotor, cuma karena setiap hari ada pembersihan. Pasti kan ada yang bersih, ada yang terkotor. Masa semuanya bersih? Bersih, Bapak. Tidak ada yang kotor. Tidak, kalau kotor ya harus dibersihkan. Silakan. Jadi. Kami ada juga kamar untuk mentor, jadi kamar untuk mentor hanya ada satu. Yang selanjutnya ini kamar untuk mentornya siswa cowok. Ini memang untuk mentor cowok. Okay. Nah kalau yang di bagian sini ada kamar untuk mentor cewek. Okay. Selanjutnya ke sana itu mentor cewek tugasnya apa? Mentor cewek untuk membina kami, Bapak. Oke, okay. Memang cewek. Kalian dibina macam apa oleh mentor? Mentor mengawasi kami dalam setiap kegiatan kami di sekolah, di asrama khusus tepatnya. Khususnya di asrama dia punya tanggung jawab untuk membina kalau ada masalah apa dia yang akan bisa. Okay. Ini kamar joyful Bapak. Silahkan ini kamar cewek. Selamat datang. Siapa nama kamu? Sani dan Mate. Sani dan Mate. Mate. Oh Marce. Ini ada kamar cewek seperti sebelumnya. Ini adalah asrama cewek yang berisikan 6-7 orang dengan satu sebagai kapten kamar. Kenapa kamar ini dia di bantalnya di tengah dengan ada Bible? Ada Alkitab di situ. Maksudnya bagaimana? Karena itu tandanya perempuan punya? Iya, Mister. Iya, Pak. Jadi kalau laki punya dia rapi di sana, perempuan pun taruh di tengah itu. Karena ini pendek-pendek semua maksudnya, atau memang karena sengaja saja begitu? Ya, seperti itu ciri khas. Oh, ciri khas. Jadi kalau lihat ini kita tahu ini punya cewek. Ya, Pak. Oh, wow. Luar biasa ya. Ada ciri khas tersendiri untuk bisa kita lihat kamar, kita sudah tahu ini kamar cewek bukan kamar cowok. Ya, bagus. Hebat. Mari, Pak. Oh, ini kamar cewek yang dapat predikat kotor. Ya, bersih. Oh, bersih. Tapi ini untuk tahun lalu. Oh. Tidak pernah mempertahankan dia, kalah dia yang lain. Silakan Bapak, ini kalau ini adalah dressing hall, nanti kedepannya akan jadi. Kenapa di dressing? Karena makan yang paling pastinya diberkati. Oh, kalau selain makan tidak diberkati? Maksudnya berkat yang akan kami terima. Oh, berkat yang diterima. Kalau Bapak kalau lihat di sana, di pembangunan yang baru dibangun itu berupa laboratorium dan juga perpustakaan. Masih dalam tahap pembangunan. Oke. Okay. Okay. Bapak, mungkin kita bisa langsung ke sana untuk acara selanjutnya. Baik. Kita lihat. Sehat. 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 We are the leaders. What years are you? Simple, inevitable, dedicated, and not the nation. Berikan tepuk tangan untuk Bapak.